Jesus is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He did many miracles, like calming storms, even raised people from the dead. But the Jewish leaders and teachers didn't like what Jesus was doing, so they crucified Jesus. While Jesus was hanged on the cross, many people shouted at him, "If you really are the Son of God, save yourself from the cross." But Jesus knew he had to die, because that is the only way to save people from their sins. For God so loved the world, he gave his one and only Son, Jesus, so that everyone that believes in Jesus will not perish, but have eternal life. Amen! Kenapa sih pada berantem? Ini tuh soal permainan apa? Ini kan harus bahas kan. Daripada kalian berantem, mendingan kalian nyanyi aja. Nyanyi! Ayo! Bahkan bukan hanya tentang mencari aku di kaki dan tangan tanda cinta.
Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, apa yang Kau perbuat kepada kami? Semua baik, sungguh dan teramat baik. Semua Paskah untuk semuanya. Hanya si bebek kaki. Horas.
Dia menderita karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kami keluarga Paklahan mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Bentar lagi kita akan merayakan hari Paskah nih, Jo. Tapi masih pandemi nih, Pak. Jo, belum bisa cari telur dari gereja. Jangan sedih. Ini Bapak sudah siapkan mainan. Nanti Mbak cari telur, yuk. Yuk, nggak cari telur. Mama umpetin. Nanti Jorel sama Bapak cari telurnya ya. Oke? Let's go. Let's go. Oke, Mama sudah umpetin telurnya. Jorel sama Bapak cari telurnya ya. Nanti masukin sini. Come on. Ayo. Ayo, cari. Seru juga nih main cari telur di rumah ya, Pak. Ya, kita tetap harus bersyukur menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus terutama dalam masa pandemi ini. Semoga tahun depan Jorel sama teman-teman yang lain bisa cari telur di gereja. Yeay! Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yesus bangkit, bersoraklah. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kami keluarga Calos Situa Hasimamora Dot Inam Nyonya TST Hasimamora Buruneng-Gulan dan anak kami Andres Triputra Hasimamora mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Semoga hari Paskah ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas, horas, horas.
Tuhan Yesus memberkati.
besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena Semarang ke Kramat Jati, singgah sebentar di Gembira Raya. Cakep! Nama benar Yesus telah mati untuk bangkit dengan jaya. Makan nasi pakai kuah, nasi dimakan bersama keluarga. Cakep! Kami semua mengucapkan selamat Paskah. Mari kita bangkit untuk meninggalkan dosa. Tanda aku di kaki dan tangan, tanda cinta. Untuk menebus dosaku, dosamu, dosa kita semuanya, umat di dunia. Kami keluarga Syanipar mengucapkan selamat Paskah. Kami mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus untuk menghapuskan dan menebus dosa-dosa kita semua. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semua kasih Tuhan menyelamatkan hidupku. Puji Tuhan. Selamat dia hidup pada hari esok. Selamat dia hidup ku tak gentar. Dia hidup. Kasih Tuhan. Yes, yes, yes. Kasih Tuhan menyelamatkan hidupku. Kasih Tuhan luar biasa. AKBP Runas Glender istimewa. Terima kasih. S. Selamatkanmu dari maut. K. Kuasa darahnya sucikan hatimu. A. Alangkah besar pengorbanannya. H. Haleluya, terpujilah Yesus Juru Selamat. Aku menang.
Kakak? Ini adalah daun palem. Buat apa Kakak? Hari Jumat ini kita akan merayakan Jumat Agung. Dan hari Minggu adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dahulu daun palem digunakan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem ketika Yesus menunggangi kuda. Semua orang menyerukan Hosana, Hosana bagi anak Daud, berbahagialah yang datang dalam nama Tuhan. Oke, kuat ya sekolah ya. He gave his one and only son, Jesus.